Namaku Farel, kelas 6 SD. Aku sekolah di SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Mulai bulan Maret, pemerintah sudah menerapkan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Semua ini karena pandemi COVID-19. Sejak itu, aku sudah tidak ketemu teman-teman di sekolah. Sampai di bulan Agustus ini, kami tetap sekolah dari rumah. Sedih rasanya tidak bisa sekolah secara normal. Tidak ada upacara bendera. Tidak ada gerak jalan. Tidak ada lomba. Tidak ada panggung. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia kali ini, aku lakukan dari rumah. Semoga COVID-19 segera sirna dan vaksinnya ditemukan. Aku tetap semangat. Aku yakin suatu hari nanti kita bisa sekolah dan Agustusan normal kembali. Ayo kita ikuti protokol pemerintah agar kita tetap sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Merdeka! Merdeka!